kalian hanya mengancungkannya aja. Ada tidak pernah dan juga pernah. Saya akan melontarkan kalimat, ya, pertanyaan kepada kalian, ya. Dan kita mendapatkan semuanya, ya. Iya, aku dikebuk. Oke, siap ya. Siap. Iya, iya. Oke. Banget sih sama yang ini. Iya, kita bertiga papannya gede banget, itu kecil banget. Ini badannya yang gede. Kita akan memberikan pertanyaan, nanti kalian tinggal angkat pernah atau tidak pernah, tapi berikan alasan yang singkat, oke? Okay? Oke. Okay. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak nyoba baju di toko, lalu selfie di ruang gantinya? Oke, okay. Tidak pernah? Pernah? Ya. Waktu itu beli, terus mau beli tapi nanya dulu, ini bagus nggak? Terus selfie, tapi selfie jatuhnya bukan bajunya. Selfienya? Iya, so cantik, soalnya ngirimnya ke gebetan. Oh iya 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 iya. Kamu kenapa tidak pernah? Orang bajunya nggak ada yang muat. Oke. Pertanyaan next. Pernah nggak nembak cowok duluan? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini beneran, aku tahu ini beneran. Oh ya, pernah ya? Yang waktu gak mau. Seumur hidup saya tuh nembakin cowok terus, Mas. Gak pernah ada yang mengatakan cinta duluan tuh, gak pernah. Jadi kamu nyetain cinta duluan? Iya. Diterima? Ada yang bilang, wih cu. Okay. Gak pernah lah yang suami saya ini, yang sambiran ini. Ini yang baru kali itu dia juga saya tembak. Lama dong. Tapi dia dia senang sih saya tembak dia. Memang dia menunggu tembakan saya. Saya suka orang seperti ini ya, tidak pernah ditutup-tutupi. Betul, ya. Betul. Memang, Mas. Kelihatan banget ya. Saya jujur. Iya, makanya saya suka sama Anda. Ya. Oh. Pernah balas dendam ke mantan enggak? Mantan. Ya. Mantan. Ah. Balas dendam gimana nih? Ya, enggak tahu. Balas dendam pokoknya mah. Ya gimana lah kali dan gitu. Dan enggak ada yang mau ngangkat lah, Mak. Oke. Okay. Enggak pernah. Tidak pernah. Soalnya ini kayaknya tipe yang nyakitinnya sih kita. Iya, betul. Yang ada balas dendam. Bukannya melas banget. Pernah kamu balas dendam? Setiap putus saya balas dendam, Mas. Soalnya setiap putus mesti bawa harta saya. Oke. Iya. Tapi gak ada masalah. Gede banget badanku ya. Nggak usah diomongin, orang juga udah lihat. Oke, selanjutnya, ini masih ada 200 pertanyaan lagi ya. Oh, banyak kali, Kak. Pernah ketangkep sama orang nggak pas kalian lagi ngupil? Misalkan lagi gini, terus ada orang. Happy birthday. Misalkan, pura-pura. Ini pernah mulu orang ya? Oke. Titi pernah? Ditegor saya, Mas. Gimana Titi? Lagi ngupil pas ketahuan sama orang terus langsung gitu. Orang kayak Santi. Santi kan bingung. Mana dong gitu. Kenapa ini masuk ke sini? Kalau kamu? Aku dulu dari waktu SMA tuh punya kebiasaan buruk, itu ngupil. Oke. Meskipun itu gak buruk, udah bersih justru. Enggak, justru kalau kebiasaannya buruk karena ngupilnya pakai jempol. Cuma bukan buruk lagi, jadi borok nantinya. Aku ditegur orang juga gitu, Mbak. Mbak kalau ngupil pakai telunjuk, jangan pakai jempol. Padahal pakai telunjuk. Oh, iya. Iya, sih. Jadi jempol. Iya. Kalau kamu soalnya pernah nggak? Saya belum pernah, saya mah nggak pernah ngupil. Masa sih? Lubangnya aja kecil, susah ngupilnya juga gimana. Susah. Saya kata enggak. Cuman punya teknik, jadi Kang Sule kalau lagi ngupil pura-pura lagi bersihin gigi gini. Pas dipanggil, Kang apa kabar? Baik.